Salam keluarga Malaysia. Kuala Lumpur, mangsa banjir di beberapa pusat pemindahan sementara PPS di Selangor hari ini dikejutkan dengan kehadiran isteri Perdana Menteri, Datin Seri Muhaimin Zainal Abidin dan anak perempuan mereka, Datin Nina Sabrina Ismail Sabri yang menyokong mereka. Muhaimin dan anak sulungnya, Nina Sabrina yang hadir tanpa pengiring keselamatan dan protokol bertanyakan bagaimana keadaan mangsa, selain menyampaikan sumbangan keperluan asas kepada mereka. Selepas itu mereka mula membuat semakan PPS awal pagi tadi, bermula dengan PPS Majlis Bandaraya Shah Alam, Seksyen 17 Shah Alam, PPS Sekolah Rendah Agama Sementa dan PPS Sekolah Rendah Agama Dusun Nanding. Rata-rata mangsa banjir yang ditempatkan di PPS tidak menyangka kehadiran Muhaimin dan Nina Sabrina, malah ada yang menangis kerana terharu dengan keprihatinan yang ditunjukkan isteri dan anak-anak Perdana Menteri itu. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.